kita akan mengadakan satu program yang dinamakan sebagai KL Legal Guide. Samping sebenarnya program ini merupakan salah satu daripada program-program yang kita rancang sepanjang tahun 2019 tadi. Tetapi untuk yang hampir ini ialah program menyambut bulan Ramadan Muharram. Jadi dalam program ini kita menjelitkan perkara-perkara yang boleh memberikan kenyataan sebuah hikmah nasihat kepada kita lah, seperti kata-kata nasihat memuji masalah Allah, mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan bulan mulia ini. Dan kita juga membuat persembahan untuk teraskan kepada persembahan nasyid yang kita datangkan daripada penyanyi yang hebat kalangan penggiat-penggiat nasyid. Antaranya ialah dua kumpulan nasyid yang popular, empat orang artis lelaki surut yang akan membawa persembahan pada malam itu. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, persembahan yang akan dihostkan oleh Imam Muda Nazrul dapat hadir pada petang ini. Jadi beliau akan menjadi host. Dan juga persembahan akan dibuat oleh kumpulan seperti QNIC, Nirwana, Hafiz Hamidul Sri, Akil Khan, Rahmat dan Fitri Haris. Okey, dan di samping persembahan mereka ini, mereka akan diiringi oleh 49 orang anggota daripada orkestra DBKL di bawah bimbingan Encik Rizal. Boleh Rizal diiringi. Okey, dan persembahan orkestra ini menggunakan pelbagai instrumen muzik seperti gambus, seruling, kasyus dan lain-lain lah. Banyak saya pun tak faham tentang muzik ni, terlalu banyak tapi semua ada. Jadi it is a partly complete, bukan 100%, it's 100% orkestra, full orkestra, separuh orkestra. So maknanya persembahan ni akan lebih menarik. Okey, dan selain daripada menyambut datang Ramadan ini, program ini juga bertujuan untuk menghidupkan malam-malam terakhir Syakban sebelum datangnya bulan Ramadan dengan betul-betul dakwah. Tapi kali ini dakwah kita dalam bentuk musical dakwah. Okey, jadi Imam Muda Nazrul merupakan seorang yang dijemput seorang naib juara Imam Muda 2011, merupakan seorang yang fasih dalam mengalurkan ayat-ayat Al-Quran di dalam pengacaraan. Selain itu, beliau juga mampu menarik minat orang ramai dengan mesej-mesej yang saran dan memperbaikkan setiap pedoman untuk direnungkan bersama. Oleh itu, program ini dijangka berupaya memberikan kesan positif kepada bakal pengunjung yang hadir pada malam tersebut. Ia juga merupakan, ia juga diharapkan mampu menarik minat generasi baru dan pelancong dari luar negara tentang keindahan muzik nasyid tanah air yang kita yang kian dilakukan. Di BKL sentiasa menyokong dan bantu generasi muzik tanah air serta memantapkan muzik nasyid tanah air. Okey, penganjuran persembahan ini antara juga ukuran santai secara berjumlah sebab tak ada dikenakan sebarang bayaran kepada warga kota, selain memberi ruang dan peluang kepada artis tempatan membuat persembahan. Persembahan ini diadakan secara berjumlah untuk semua warga kota dan orang yang jumpa hadir bagi menyaksikan persembahan artis-artis berkenaan. Okey, KL Rhythm Nights ini adalah dianjurkan di bawah Jabatan Kebudayaan Kesenian Tanjungan dan Sukan Jawa Kedah Morocco dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air, di mana dia menjawab kuat seperti ini Dato' Nash. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang program ini,
boleh tuan-tuan tuan-tuan boleh melalui laman media sosial Instagram KL Cats Sevens dan Facebook KL Cats Events dan KL Events Sevens Events dan hubungi Yayasan Kebajikan Artis Tarai YCAT Italian 03-2276-3327. Konsep ini juga boleh dilayani di bawah kawasan klrn.whatsapp.my bagi menyatakan kehadiran untuk mendapatkan maklumat yang berlanjut tentang program kenaan. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada beberapa pertanyaan boleh dikemukakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Datuk Harun. Baik, seterusnya majlis pujian popular Datuk Jamaluddin bin Ilyas ataupun lebih dikenali sebagai Datuk Nash, wakil daripada Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air untuk menyampaikan sepatah edukasi majlis dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara muslimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam penuh kepada saya. Saya adalah merupakan salah seorang daripada pemegang amanah Yayasan Artis Tanah Air, Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air yang pada kita ada lebih orang. Antaranya yang hadir ke sini ialah saudara K. Kanaraja yang ada di depan ini. Terima kasih. Bukan untuk Kanaraja. Dan antara yang lain juga ialah Datuk BJD, Datuk Yusof Aslam, Datuk Irhan Hassan, Datuk Ben Sifu, Datuk Ben Nasir dan juga dua orang yang bukan ada kaitan dengan dalam segi, tetapi kita menjemput mereka bersama-sama untuk menjadi saksi bahawa kebajikan yang dilakukan terhadap artis-artis ini telah merupakan kebajikan yang dari dulu hingga ke saat ini, iaitu Mr. Colin Edmonds dan juga Majlis Datuk Major General Khairuddin. Jadi dia orangnya adalah merupakan orang yang tidak terlibat dalam seni negara kita. Walaupun inilah kita-kita ini yang dapat menjayakan yayasan kebajikan artis dalam air. Yang bahagia Tuan Muhammad Nasar bin Harun, Pengarah Jabatan Kebudayaan Kesenian Pancongan dan Kesukaan DPKL. Yang berbahagia Puan Hasliza Binti Hamid, Timbalan Pengarah Kanan Jabatan Kebudayaan Kesenian Pelancongan dan Sukan BBKL. Yang berbahagia rakan-rakan wartawan yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama di dalam program khas pada petang ini, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan artis yang berkhas, saudara Fikri, saudara Hafiz Hamidun dan juga saudara Lah. Boleh tak kita bagikan tepukan kepada mereka ini? Para abri yang dirahmati sekalian, alhamdulillah syukur kita kehadiran Allah SWT kerana dapat meluangkan masa bersama-sama, iaitu untuk mengeluarkan program yang akan dilaksanakan bersama dengan sokongan dan dukungan yang paling kuat daripada Tuan Muhammad Nazam yang juga merupakan daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak. Baik, syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, kami di YCAT ini beri peluang untuk bersama dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam menganjurkan konsert pada kali ini. KL Rhythm Nights No Ramadan akan diadakan pada 27 hari bulan April 2019 ini dan dimulakan dengan jam 8.45 malam yang selepas waktu isyak, bertempat di Panggung Anniversary Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Panggung Anniversary ini bukanlah asing khususnya bagi diri saya sendiri, kerana zaman saya gabung sampai terpinggang itulah tempat saya berapa ni kata orang tu
berrock. Laman-laman saya rockers dululah dengan lavender, anak-anak yang ada dalam pentas ni. Saya rasa masih dalam buah yang ada masa tu lah. Walaupun memang saya sangat rindu kan. Dan sekarang ini kalau kita datang, sudah tentu image yang dipaparkan oleh Wicked Army sangat-sangat berlainan. Dan satu pencapaian sangat saya bagi saya memang kira orang lama dekat situ. Dan pada dulu dengan sekarang ini memang jauh sangat beza. Jadi saya rasa sangat berlaku. Dan kalau saya pergi nyanyi dekat situ, setiap kali yang sekali saya nyanyi, selepas dah siap dia punya persiapannya yang baru ni, saya menitiskan dalam mata saya. Dan dari sini sejauh mata memandang, saya dapat lihat peminat-peminat berkunjung di di Makmur Kanseri. Baik, Puan-puan dan hadirin sekalian, sebenarnya dalam bulan Ramadan yang akan datang ini sudah pasti menjadi tanggungjawab kita untuk sama-sama kita dapat menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Syaban ini dengan program-program yang berbentuk dakwah. Kita baru saja lepas menyambut Desember Syaban hari lepas, dan tuas yang akan datang ini kita ada juga melahirkan pengisian untuk kepada rakyat Malaysia, kepada penduduk setempat, bahawasanya TBKL dan juga Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air ini dapat memberikan satu pendekatan dakwah kepada menaikkan lagi keindahan yang kita dapat semarang bersama-sama untuk menantikan kehadiran Ramadan yang mulia ini. Saya yakin program seperti ini dapat mengenengahkan khususnya artis-artis nasyid. Artis-artis nasyid kepada kita seluruh masyarakat awam. Di samping yang paling pentingnya, kita dapat menghayati message-message yang disampaikan oleh penyanyi-penyanyi hebat nasyid ini dalam setiap lagu-lagu yang dipersembahkan. Sebagaimana kita tahu, nasyid ini adalah merupakan pengisian message yang sangat dalam kepada masyarakat, khususnya kita semua, untuk kita dapat menghayati lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Jadi banyaklah kisah yang kita nak dapat. Jadi inilah dia cara rakan-rakan artis mendekatkan diri mereka kepada masyarakat awam khususnya. Hadirin yang dapat sekalian, sebelum saya mengakhiri kata-kata atau ucapan ringkas saya ini, saya terlupa tadi pada awal rakan-rakan daripada kebajikan jangkaan ini, Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air, menyampaikan salam kepada yang berbagai orang kata dan berbuat semua yang dekat sini. Masa-masa tanah mereka masing-masing ada tugasan masing-masing. Jadi saya ambil anjilah untuk mewakili keseluruhannya untuk menyokong dan menyatakan kesubahan kami untuk berada dan konsen No Ramadan ini. Akhir-akhir sekali, marilah sama-sama kita wabarkan kepada umum untuk turut serta hadir pada malam tersebut, dan saya pasti ramai akan terhibur dan meniru alunan nasyid daripada artis-artis terkenal ini. Dan saya nak tambah sedikit kat sini, pada malam itu juga saya baru saja diberitahu oleh Puan Azizah bahawasanya di situ nanti akan ada food truck, akan ada jualan dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita berhibur, yang paling pentingnya hiburan dalam ketaatan. Jadi inilah yang kita nak paparkan dan kita nak walaukan khususnya kepada masyarakat umum agar dapat meluangkan masa untuk bersama-sama kita berhibur dalam ketaatan menanti menjelang dan tiba-tiba Ramadan Al-Tubar. Jadi saya sudahi macam orang kat sini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan. Jadi sebelum kita teruskan kepada agenda yang seterusnya, ada pihak dan keputusan ada juga daripada wakil artis. Kalau ada yang ingin menyampaikan sepatah dua kata kepada wakil artis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bersantun kerindu juga lah. Sebenarnya tak ada apa yang tak disampaikan, tapi sebenarnya kita semua dah pun ikuti sesi rehearsal.
produser, satu dengan orkestra. Saya rasa semua artis yang terlibat pada malam itu begitu teruja lah untuk buat persembahan, dan sememangnya kita jadikan persembahan yang terbaik lah untuk kita kata welcome bulan Ramadan yang tak lama lagi. So terima kasih banyak-banyak kepada DPL, kepada YCAR kerana menjemput kita untuk berikan hiburan kebahagiaan pada malam itu.